saya belajar di Maroko. Maroko tuh mazhabnya Maliki. Semua guru saya di Darul Hadis mazhabnya Maliki. Bagaimana Maliki? Allahu Akbar, tangan turun ke bawah. Allahu Akbar. Tak pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, karena dia baca warsh, tidak hafs. Waladdallin amin. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ba'da hamzah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Pakai qiraat wash. Tiba-tiba diminta saya jadi imam di sini, tiba-tiba saya buat begitu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Selesai solat, komplain seluruh masjid ni. Siapa imam tadi? Ustaz Somad. ISIS nampaknya. Salahkah saya? Tidak salah. Di mana letak salah saya? Allahu Akbar. Maliki. Masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alladzina yuqimuna shalah. Tak salah. Masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kiraat kumbul, ada kiraat Ibnu Katsir, ada kiraat Hafs, ada kiraat Warsh. Tidak salah. Lalu salahnya di mana? Saya membawakan mazhab yang asing di tengah mayoritas. Nangkene rusae. Inilah yang terjadi sekarang. Sudah jelas Riau ini mazhabnya Syafi'i. Dibawakan Hambali. Dibawakan Hambali. Pagi tadi di jalan saya dapat WA. Apa judul pengajiannya? Tai kucing sama kencing kucing tak najis. Ini bukan barang baru. Ini cerita sudah 800 tahun yang lalu. Ini kan fatwa Ibnu Taimiyah. Hambali mengatakan tidak najis. Cerita ini sudah lama. Lalu mengapa dia menjadi konflik? Dijelaskan pada preman yang baru tobat. Lagi-lagi solusinya apa? Tarbiyah. Maka setelah tamat nanti 40 tatap muka dalam bidang akidah Asy'ari, buatkan pula 40 pertemuan fikih Syafi'i, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah. Arba'in, 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 arba'in. Kenapa 40? Karena buya kita dari Perti menulis buku 40 masalah agama, Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ustaz, kenapa tulis buku 37 masalah populer? Malu saya kalau di akhirat berjumpa nanti sama buya Sirajuddin Abbas. Oh, angwe aja sampai puluh kali. Nanti jumpa nanti di akhirat. Oh maaf buya, ambo cuma 37 aja. Buya nak sampai puluh. Oleh sebab itu ini penting. Bukan kita salahkan ketika orang ikut Imam Hambali. Hambali tak berkunut subuh. Tapi kemudian datang dia bertanya, Hambali, Ahmad bin Hambal, ya, aku ikut engkau tak pakai kunut subuh. Tak apa-apa. Bagaimana kalau aku solat imamnya bermazhab Syafi'i? Tengok adab Imam Hambali. Kalau kau solat imamnya bermazhab Syafi'i, maka kau angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Wa yusirru. Kemudian setelah itu dibacanya. Sir, dia baca, si makmum baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tawaqqa rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subuh tadi samping saya, pas di samping saya salat subuh di masjid dekat rumah tadi, ketika imam angkat, saya mungkin angkat, dia tak angkat. Allahumma hdina fi man hadait, kata imam, enggak mau. Wa afina fi man afait, kau ajalah. Ini
belajar dari mana? Adab perbedaan mazhabnya mana? Syekh Ibn Uthaymin, ulama Saudi Arabia, mazhabnya Hambali. Ketika ditanya, Syekh, bagaimana kalau imam baca kunut sedangkan aku mengikut mazhab Hambali tak pakai kunut? Apa kata Ibn Uthaymin? Angkat tanganmu, ucapkan amin li annal ikhtilafa syarrun, karena melawan imam itu tak baik. Ju'ilal imamu liutamma bih, imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Syekh Abdurrahman Sudais, imam Masjidil Haram, datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal. Entah orang ini ngetes, tak tahu kita. Kira-kira nanti baca bismillah jahat atau syirk. Maju Syekh Abdurrahman Sudais jadi imam di Istiqlal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai Al-Fatihah, bacanya sabbihis. Baca lagi dia, pakai bismillah jahar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa? Mazhab Syafi'i bismillah setiap di awal surat. Tapi ketika kita di Makkah, tak pernah telinganya sekalipun mendengar Syekh Abdurrahman Sudais pakai jahar bismillah. Kenapa? Karena Makkah bermazhab Hambali. Tak kena kan bismillah. Namanya bismillah silent. Syafi'i jahar. Hanafi Hambali silent. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Semuanya ahlu sunnah, tapi ketika dibawakan di mayoritas Syafi'iyah akan menimbulkan gejolak khilafiyah. Betul ni semuanya? Semuanya betul. Lalu yang tak betul mana? Yang tak sembahyang. Yang tak sembahyang inilah yang jadi urusan kita bersama, perti. Masalah-masalah khilafiyah-khilafiyah. Sampai ada satu orang dari Garuda Sakti menelpon, Ustaz, anakku mau bertinju sama bapaknya. Kenapa? Anak ini pulang ke rumah, diambilnya semua celananya, diguntiknya, potongnya habis. Celana bapaknya pun dipotongnya. Gara-gara dikatakan asal di bawah mata kaki masuk neraka. Ma asfalal ka'bain fitnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Padahal mazhab Syafi'i sudah menjelaskan lama. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang 1438, 12 abad setengah hampir sudah dijelaskan. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak haram. Imam Syafi'i yang ngomong, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi, Imam Nawawi 676, kalau sombong haram dalam Riyadus Salihin, kalau tak sombong tak apa-apa. Kalau sombong haram dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, kalau tak sombong tak apa-apa. Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau sombong haram, kalau sombong tak apa, tak sombong tak apa-apa. Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau sombong. Sudah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Yang di pondok Al-Munawwarah, yang di pondok Darul Quran, bagi mereka ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena mereka sudah kaji itu, mereka sudah baca kitab. Tapi yang SMP, SMA, SMP tak ada belajar agama, SMA tak ada belajar agama, masuk kuliah, inilah yang haus-haus agama. Ketika dia pegang, iya pak, saya tidak setuju yang mengejek-ejek. Ada kawan baru hijrah, lalu dipotongnya kaki celananya, lalu mengejek, itu sih saya tak setuju. Yang mau potong, potonglah, tapi jangan semua kaki orang mau dipotong. Tapi saya pun tak setuju juga dengan yang mengejek-ejek. Begitu nampak kawan potong, tengok, ah, kau lah bertambah lah tinggi nampak kau. Itu pun tak betul juga. Karena kalau dia potong daripada telak-elak kena najis, kena tek kucing, kan bagus. Tak apa-apa. Yang kau mau potong, silakan. Yang kau tak mau potong, kau tak masuk neraka. Karena ini masih domainnya khilafiyah. Kalau lah berkelahi antara celana potong dengan celana tak potong, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Kan ini yang jadi masalah ni sekarang. Lagi-lagi apa solusinya? Tarbiyah. Pendidikan. Maka dibuatkanlah fikih Syafi'i. Aqidah Asy'ari. Fikih Syafi'i dengan tetap menghormati tiga mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Yang ketiga adalah tasawuf.